TV kembali lagi dalam Prasetya On TV. Nah, saya masih ditemani dengan Yeremia Dimpudus ST selaku kehumasan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mas Emis, tadi kita sudah berbicara mengenai seminar internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik di Mas Emis. Ya, kemudian kita saya pengen juga tahu lebih banyak lagi mengenai kegiatan yang lainnya. Apa nih yang akan kita bahas lagi? Mungkin yang kedua yang ini tentunya jadi kebanggaan Fakultas Teknik, saya ingin membahas juga tentang bagaimana jurusan pengairan meraih akreditasi internasional AUNKIE. Oke. Okay. Yes. AUNKIE ya. Betul. Nah, ini saya rasa adalah kerja keras gitu ya dari seluruh elemen yang ada di Fakultas Teknik, terutama mereka-mereka para dosen tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Teknik jurusan Teknik Pengairan. Saya juga mungkin merasa beruntung gitu ya karena boleh menjadi saksi langsung gitu ya bagaimana mereka melaksanakan persiapan. Jadi itu mereka persiapannya mulai dari ada rapat dulu itu udah sekitar 6 bulan sebelum AUNKIE gitu ya. Dan itu berkala sampai AUNKIE. Dan untuk tenaga kependidikan bahkan mereka juga mengikuti les bahasa Inggris gitu ya supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kita tidak menduga begitu ya, ternyata kita baru tahu di terakhir-terakhir bahwa AUNKIE ini adalah tentang bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima terhadap pengguna kita atau konsumen kita, yaitu mahasiswa tentunya, seperti itu. Nah, sehingga di situ memang ternyata banyak hal-hal terkait bagaimana sih komunikasi antara tenaga kependidikan, antar bagian, dengan bagian yang lain, dengan dosen, dengan pimpinan jurusan, bagaimana sinergi mereka. Ternyata itu yang menjadi fokus. Begitu ya, itu yang saya saksikan betapa teman-teman di jurusan Teknik Pengairan itu bergandeng tangan, bahu-membahu begitu ya, saling memperbaiki diri, memperbaiki sarana-prasarana, fasilitas, dan tentunya pelayanan untuk mahasiswa begitu. Betul. Bukan berarti mereka pelayanannya kurang sebelumnya gitu ya, karena saya rasa sebagai salah satu jurusan dengan akreditasi A begitu ya, selama 5 kali berturut-turut, mereka pasti sudah memberikan pelayanan terbaik gitu. Pelayanan terbaik. Tapi karena ini adalah sebuah prestis begitu ya, internasional, sehingga mereka benar-benar membuktikan sebagai salah satu jurusan terbaik di UB, mungkin salah satu jurusan Teknik Pengairan yang satu-satunya di Indonesia dan yang terbaik di Indonesia. Oke, satu-satunya di Indonesia ini. Di Indonesia baru ada satu, kalaupun ada yang baru bangun, tapi itu baru. Jadi kami yang tertua jurusan Teknik Pengairan. Nah, Mas Emis, bisa disampaikan sedikit mengenai AUNKIE. Ini akreditasi mengenai apa sih, Mas Emis? Baik. Jadi AUNKIE ini sendiri kan sebenarnya adalah sebuah akreditasi internasional di mana di situ kita benar-benar dinilai dari cara kita pelayanan terhadap publik, terutama terhadap stakeholder kita, dan juga tentunya bagaimana fasilitas, sarana, prasarana memenuhi itu semua, begitu ya. Nah, di dalam prosesnya, ini kita ada kunjungan langsung, gitu ya. Langsung, ini yang bikin deg-degan, di situ, karena ada dua profesor, ini ditunjuknya secara acak, jadi tidak ada yang kenal, gitu ya, karena harus objektif sekali. Ini ada Profesor Tan Kai Chuan dari National University of Singapore, dan juga ada Profesor Mirna dari De La Salle College of Philippines. Mereka yang datang ke sini, di situ mereka mewawancara, melihat sarana prasarananya, begitu ya. Terutama itu semuanya ternyata. Untuk pimpinan mereka ada wawancaranya sendiri, untuk dosen ada wawancaranya sendiri, untuk tenaga kependidikan ada wawancaranya sendiri, alumni wawancara sendiri. Ini alumni dan mahasiswa. Kalau misalnya tadi proses mendatangkan mahasiswa itu sendiri bagaimana ini, Mas? Saya lihat kemarin memang mereka sinerginya luar biasa. Jadi dari 6 bulan mereka sudah mulai rapat itu, mahasiswa juga dilibatkan, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang mahasiswa harus persiapkan saat nanti diwawancara atau apapun, begitu ya, harus menjawab dengan jujur, begitu ya. Tetapi juga melihat bagaimana keadaan sesungguhnya yang ada di jurusan Teknik Pengairan. Nah, mereka didatangkan waktu hari H, dan alumni itu juga dihubungi, gitu ya. Jadi dari alumni berprestasi yang sekarang mungkin sudah kerja sebagai direktur di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, didatangkan juga untuk tentunya memberikan testimoni tentang jurusan Teknik Pengairan. Nah, apresiasi dari FT sendiri ini bagaimana, Mas? Baik. Jadi memang kalau di FT, alhamdulillah gitu ya, kita memang mengadakan jalinan yang cukup kuat antara sesama alumni, gitu, dimana kita juga punya IKA, Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang tiap tahun juga ada reuni
reuni akbarnya, begitu ya. Jadi dari jalinan-jalinan komunikasi, juga melalui media sosial, melalui sekarang jaringan-jaringan sosial seperti WhatsApp, seperti itu ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan, sehingga dengan mudah ternyata mereka mau dengan sukarela datang, dan dimana kita akhirnya memberikan penghargaan terhadap mereka, ya tentunya kita tidak bisa memberi banyak gitu ya untuk alumni kita yang mereka juga sudah sukses, tetapi tentunya kita memberikan pelayanan terbaik selama mereka di sini, tetapi juga kita memberikan jaminan gitu ya bahwa semakin lama alma mater yang mereka punya itu semakin maju, semakin berkembang, semakin pesat, sehingga mereka bangga untuk mengakui bahwa saya ini alumni dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya loh, seperti itu. Baik, nah ini kan salah satu capaian atau prestasi juga bagi jurusan Teknik Pengairan dan juga Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah akreditasi, mungkin khususnya di akreditasi ini, akreditasi apa saja yang sudah diraih oleh Fakultas Teknik? Baik, nah ini yang paling spesial, karena memang untuk akreditasi internasional itu kan baru dicanangkan gitu ya oleh UB gitu ya sebagai lembaga institusi pendidikan yang ingin bersaing secara internasional begitu ya, dan Teknik juga memiliki visi menjadi institusi perguruan tinggi keteknikan yang bersaing secara internasional terutama di tingkat Asia nanti tahun 2020. Jadi kenapa ini spesial? Karena ini adalah pelopor. Jadi jurusan Teknik Pengairan ini menjadi yang pertama untuk meraih gelar atau akreditasi internasional. Semoga semangat ini menular ke jurusan-jurusan yang lainnya. Baik, ini yang pertama tapi juga nanti ada akan menular gitu ya ke yang lain pastinya. Nah kemudian untuk prestasi-prestasi dari Fakultas Teknik sendiri apa saja Mas boleh disampaikan di sini? Boleh. Kalau misalnya di jurusan Teknik Pengairan sendiri, saya rasa itu mungkin salah satu kenapa mereka akhirnya meraih akreditasi AUNKI gitu ya. Karena mereka membuktikan 2 tahun berturut-turut mahasiswanya menjadi juara nasional lomba bangun, rancang bangun bendungan se-Indonesia. Jadi memang 2 tahun ini belum ada yang mengalahkan, bahkan menurut testimoni mereka saat ikut perlombaan di Universitas Mataram, hampir semua universitas di Indonesia walaupun yang mungkin sudah lebih terkenal, lebih senior tuh mengakui bahwa ini yang menang pasti Universitas Brawijaya jurusan Teknik Pengairan. Jadi memang terbukti satu-satunya tertua, terbaik, dan sekarang sudah memperoleh juga akreditasi internasional. Dan jangan lupa juga bahwa ini adalah jurusan asal dari Rektor Universitas Brawijaya gitu. Profesor Muhammad Bisri. Nah Mas Emis, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya Mas Emis dengan pembicaraan yang tentunya lebih informatif lagi, lebih menarik lagi tentunya dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, sahabat JBTV, tetap di Prasetya On TV.